Yo guys, sebelum aku start video ni, jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah and like this video and jangan lupa share. Okay guys, so siapa nak Mirage Fafni ni, aku ada buat giveaway Mirage Fafni bila dah sepas sampai 250, aku akan buat pengumuman terus, okay? So, cara nak join, korang just tekan butang dekat atas ni and then korang pergilah kat video yang ada dekat atas tu. And then korang pergi tengok video tu, tengok description ada cara-cara untuk macam mana nak follow giveaway aku. And korang just follow semua tu and kalau contohnya dah aku dah 250 subscriber, aku akan terus umumkan pemenang, okay? Aku akan buat video and then terus umumkan pemenang. So, tak mahu lagi, jomlah kita start video ni, okay? Okay, enjoy video ni. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to my channel Budak Official. So, okay guys, today kita nak buat sesuatu yang besar. Kita nak buat sesuatu yang wow. Alright guys, so kau nampak aku ada stadium aku tak ada. So aku nak tunjuklah kat mana stadium aku. Okay guys, so okay, ingat tak peti sejuk aku? Hari tu, last time kita ada buat eksperimen kita apa, sejukkan Beyblade. Kali ni kita buat, kita sejukkan stadium. Oh, stadium. So, aku ada letak garam supaya dia cepat beku sikit, okay? Macam korang tahu, sign. And, so, garam, air, bila dia letak garam kan? Dia bila letak garam. Okay guys, garam kan? Contohnya kalau kau nak sejukkan benda ke apa, kalau kau letak garam, dia lagi cepat sejuk tau. Sebab macam tu ada orang buat macam, apa tu? Yang awan, kalau contohnya tak ada hujan kan, dia orang tabur awan, dia orang tabur garam dekat awan kan. Sebab tak tahu dekat atas tu kan sejuk kan, tapi tak berapa sejuk bila letak garam tu. Bila dia orang campak garam tu, dia macam lagi sejuk. Oh, so aku nak try betul ke tak. Okay, so itu dia mengambil masa 2 jam untuk bekukan Fafni tu. Dan aku tak tahu kalau letak garam berapa lama dia akan apa tu, berapa lama dia akan ambil untuk sejuk. So kita tunggu sama-sama, okay? So guys, maksudnya which means aku akan jumpa korang pukul ni lah. Pukul, okay sekarang pukul apa? Sekarang pukul 8.20. So aku akan jumpa korang pukul 12.20. Kita tengok 12, nah, dia dah okay ke belum? 4 jam eh. Tengok 12.20 tu dia dah sejuk sepenuhnya ataupun tidak lah. Okay guys, so ni lah dia kita punya hasil. Ada air sikit. Kalau okay, so macam mana nak buat? Aku ambil. Okay. Pusing guys. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, macam mana nak main kat dalam ni tu? Tak boleh. Cuba dah sini. Dia sebenarnya patutnya tebal. Tapi cuba nak rasa. Ais. Ni. Lepeh. Benda ni besar. Lepeh. Benda ni besar tapi lepeh jadi. Tak apa Anah, kita main je lah. Ambil Beyblade. Bapa. Best gila. Empat kan? Ada garam. Last, tak boleh. Waduh. Ada garam. Ni Anah, benda tu. Okay guys, so ini dia aku ambil Beyblade biasa je. Aku ambil Fafni, okay? Okay, kita ambil. Kita try. Nak. Ambil. Bagilah. Ni tuan kau. Weh, air dia keluar. Tapi tengok tu, cantik tu. Dia macam siapa ada. Kalau nak main salji boleh buat macam ni. Ah, aduh, kalau buat salji. Aku ingat kan, kalau buat macam ni dia ikut ke apa, rupanya tak tu. Okay. Pocik air eh, nenek kan. Lawak, aduh, oi, oi. Sini, sini, oi. Ni, ni Anah bunyi. Lawak tu. Pulang ni. Nampas. Ni sini je yang serpihan. Weh, cantik tu. Wah, ais dia macam ais biasa-biasa je. Macam ais, ais tak berapa beku. Ni dari pukul 9 pagi kot. Tadi sekarang dah pukul 1 lah. No. Ada rasa. Barang amatnya tu pasti. 8 jam ni guys. Barang amatnya tu nanti. Bukan pukul 8 ke? 5 jam dah bang. Tak, pukul 9. Oh. Wah, sejuk.
Sebab ada nah, guys. Launch lagi. Eh, sebab ada. Sejuk satu. Satu seronok. Seronok tau sebenarnya. Dia jatuh je kan. Dia terus macam. Ini kenapa? Ana salah pusing kot. Tengok. Ana salah. Best pusing. Guys. Haa aduh. Okay, 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 aku buat launch terakhir. Betul, betul, betul. Bising pula dengar. Oh. Kata blender panda. Bebek masak air. Cara untuk menghancurkan puff ni. Oh, hancur kau. Ni jelas salah satu ais yang macam tebal sikit. Yang macam ni, ha, ni nampak sikit. Ni cantik. Ni Hana yang masuk kedai dia. Yang nak menipu lah. Ini adalah ais batu yang paling Sanji Snow Spolity. Kau mengharap apa ni? Kalau air tak nampak-nampak di dalam badan. Ah, tak ramai, tak ramai. Kepala otak kau. Ah, ni serangan ais dari Fuff ni. Wui wui wui. Oh. Oh. Ana. Kenapa? Tak payahlah, Ana. Oi, kau ni kan. Wui, korang kau tengok. Dia pergi letak rak, apa tu, sos samyang tu. Apa masalah dia ni? Kau basuh lah nanti. Okay. Kau basuh nanti. Sekarang kita nak main salji di bulan hari raya, bulan Ramadan. Ya Allah. Jangan aku, jangan sampai aku baling ada samyang dekat kau. Syawal, eh. Okay guys, ni dia. Oh, dia pergi letak samyang. Ya, dengar ya guys. Jangan, jangan. So, apa yang terjadi dekat stadium kita? Kita tak jadi. Ha. Rasa kalau korang buat elok-elok jadi kot. Nampak dia cantik kan? Dia dah nak jadi tapi. Tu lah, nak jadi lah. Okay, so guys, apa itu saja untuk video kita ni. Jangan lupa subscribe kat bawah. Jangan lupa tekan share. Jangan lupa tekan tentang notification tu supaya tak miss video-video aku. Jangan lupa tekan like, share this video. Jangan lupa komen lah kat bawah. Okay? Tak jadi doh kita punya eksperimen ni. Okay guys, tu saja. Bye.